Oke, kali ini saya akan mencoba bagaimana cara mengubah file Microsoft Word ke dalam bentuk file PDF ya. Sebenarnya itu cukup mudah dan gampang sekali dilakukan. Misalkan seperti ini, file makalah ini akan kita ubah ke dalam bentuk file PDF ya, ke dalam bentuk ya. Untuk file PDF, oke, pertama kita buka dulu. Nah, sekarang file ini sudah terbuka dan akan diubah ke dalam bentuk PDF. Klik saja save as ini. Nah, di sini di save as tipe ini kita ubah menjadi PDF. Setelah itu kita klik save, maka file Microsoft ini sudah tersimpan dalam bentuk PDF. Cukup mudah karena Microsoft Word sendiri sudah menyediakan fasilitas itu ya. Saya di sini menggunakan Microsoft Word tahun 2007 ya, 2007 ke atas mungkin sudah bisa merubah file Microsoft Word ke dalam file PDF. Bukan hanya itu, yang dengan bantuan situs penyedia layanan konversi file pun kita bisa merubah bentuk file Microsoft Word ini menjadi PDF. Contohnya seperti ini, kita ketik saja di sini Word, lalu PDF. Nah, di sini kita pilih saja salah satu situs penyedia layanan konversi ya. Misalkan saya pilih ini saja. Oke. Tapi kalau kita menggunakan ini kita butuh terhubung ke internet ya, sehingga membutuhkan biaya untuk merubah file Microsoft Word menjadi PDF ini. Setelah itu kita pilih file. Untuk diketahui file apa nih ekstensinya, bisa dipasang ke Chrome. Siapa yang ingin memasang ekstensi ini ke Chrome-nya bisa dipasang dengan mengklik ya pasangnya, sehingga nanti mempermudah untuk kita merubah file Microsoft Word menjadi PDF dengan satu klik saja. Oke, kita tunggu dulu. Oke, kita pilih file Microsoft Word ya. Kita tunggu beberapa saat file di-upload ya. Kemudian file tersebut dikonversi ke PDF. Nah, di sini kita bisa melihat preview dari file yang ingin kita ubah ke dalam bentuk PDF. Nah, sekarang kita bisa melihat preview filenya dalam bentuk PDF ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita tinggal mengunduh saja file tersebut. Kita simpan ke perangkat atau kita bisa simpan ke Dropbox atau kita simpan ke Google Drive ya. Tapi kita simpan saja ke perangkat kita, komputer ya. Nah, sekarang file tersebut telah tersimpan dalam bentuk PDF. Begitu saja sih cara merubah file Microsoft Word ke dalam bentuk PDF. Tinggal kita saja yang ingin memilih apakah dengan bantuan penyedia layanan tapi kita harus terhubung ke internet, atau langsung saja ke penyimpanan save as tipe yang ada di Microsoft Word ya, seperti ini kan PDF. Oke, sampai di situ sajalah tutor saya bagaimana cara kita merubah file Microsoft Word menjadi bentuk PDF.